Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas atau menjawab ya pertanyaan teman-teman yang ada di DM di Instagram ya, yang nanya, "Bang, koin bono-bononya itu bisa nggak bang diperoleh dari tempat lain bang, atau beli atau gimana, atau beli di toko bisa nggak bang?" Oke teman-teman ya, di sini aku akan bahas, dan juga aku akan bahas tentang worth it nggak beli set kupon undian bono-bono ini ya teman-teman ya. Oke, yang pertama aku mulai dari ini dulu ya, dari koin ya. Nah, untuk koin bono-bono itu sejauh yang aku tahu ya, itu kalian bisa peroleh itu dari quest ya. Quest yang mana aja? Yang pertama dari misi harian. Ini sudah aku jelaskan di video yang paling awal ya. Nah, nih. Jadi kalian bisa dapat koinnya itu 20 ya. Jadi ada quest misi harian yang berbeda-beda tiap harinya, bisa kalian dapatkan dengan total 25 koin. Oke. Nah, terus kalian bisa dapatkan juga dari hadiah gratis di sini dengan total itu 45 koin bono-bono ya, teman-teman ya. Terus kalian juga bisa menyelesaikan itu dari yang ini nih. Aduh, mana ini lambat banget nih. Hello. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa mendapatkan juga dari misi yang ini ya. Nih, dari si Marisu itu sebanyak satu kali ya, satu hari satu kali. Itu kalau nggak salah dapat berapa koin aku lupa ya, 20 apa 15. Terus di sini di bono-bononya sendiri kalian bisa dapat 3 ya. Jadi kalian bisa dapatkan 3 misi ya teman-teman ya, dari bono-bononya. Oke. Nah, terus dari Araigumanya ini ya. Ini dari Araiguma itu kalian bisa dapat satu kali dalam satu hari. Jadi total itu ada 5 misi ya, dari 3 karakter NPC ini, bono-bono ini, dimana bono-bono 3 misi, siramisunya tadi satu misi, Araigumanya satu misi. Nah, itu kalau teman-teman total ya, kalau teman-teman total itu kalau nggak salah itu dapat dalam satu hari itu satu tiket ya. Jadi kalian bisa gacha satu tiket dalam satu hari ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini nih. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, tiket yang ini ya. Jadi dalam satu hari itu kalian bisa tembus satu tiket lah ya. Jadi dalam satu hari itu hitunganku kalian bisa kalian bisa mengambil satu tiket ya, satu tiket dalam satu hari kalau kalian selesaikan misinya semuanya ya. Terus nanti ada yang nanya, bang bisa nggak bang dari misi yang lain bang, ada nggak bang? Kalau untuk koin dari misi yang lain itu tidak ada ya, sejauh ini cuman dari mereka-mereka itu aja ya teman ya, dari misi harian, terus dari hadiah gratis ya, terus dari NPC bono-bono sendiri ya kan, bono-bono Araiguma sama Siramisu ya, itu ya. Jadi totalnya kalau kalian hitung-hitung ya, itu kalian bisa dapat satu hari itu ya 300 lah ya, dapat 300 koin dan bisa gacha satu kali tiket ya. Jadi kalian bisa tukarkan satu tiket. Jadi ini eventnya berapa hari nih? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini eventnya masih 18 harian ya, 18 hari 18 jam. Ya, masih bisa lah teman-teman nanti dalam satu hari itu 18 tiket. Makanya aku sarankan teman-teman bukanya itu gacanya 10 kali aja ya. Nanti ditambah dengan hadiah hari keempat ya kan, hari ketujuh, hari ke-10 dan hari ke-13 ya. Terus nanti ditambah hadiah yang ini. Nih. Nah, lumayan. Jadi saran aku ya, aku kan sudah gacha tuh satu-satu. Nah, itu kan hasilnya memang aku nggak hoki, tapi ada juga orang yang memang buka gacha satu-satu hoki. Cuman di aku nggak hoki, tapi saranku lebih baik kalian kumpulkan aja dulu semua tiketnya sampai nanti ya 17 harian lah ya. Nanti kalau sudah terkumpul banyak baru teman-teman gacha 10 kali gitu ya. Itu saranku teman-teman ya. Nah, terus sebentar aku kasih like-like dulu ya. Di sini banyak juga teman-teman yang like ya. Nah, terus aku juga ngasih ini ya, ngasih worth it nggak misalnya bang kalau kita beli koin, kalau kita beli tiket bang. Nah, ini aku akan coba ya, sebentar ya, aku kasih like-like dulu buat teman-teman kita di sini ya yang sudah like, terima kasih ya. Ini ya, ini ada pesan, halo boleh jadi teman, boleh tapi masih penuh ya. Nah, terus di sini kan kita bisa beli kupon undian bono-bono nih ya kan, dimana kupon undian bono-bono itu 26 hari ya kan. Nah, ini masih lama ya, jadi teman-teman nggak perlu panik sih ya. Jadi nggak perlu panik misalnya aku nggak dapat mobil, aku nggak dapat ini, slow, yang penting kalian kumpulkan aja tiketnya ya
Terus kalian gacanya itu kalau sudah 10 aja ya, itu menurut aku ya. Jadi teman-teman gacha 10 pasti nanti kalian bisa kok dapat ya. Makanya berdoa dulu sebelum gacha ya. Berbuat baik ya, jangan aneh-aneh. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa dapat mobil, dapat kapak ya. Pokoknya dapat di antara 5 ini aja deh ya. Kalau kalian bisa dapat 5 ini, wah ini sih hoki ya. Nih, dari 5 yang barang-barang ini ya. Atau mungkin yang tas-tasnya juga boleh lah ya. Tapi kalau dapat barang-barang perabotannya, aku anggap sih masih kurang hoki ya. Kalau yang hoki itu pokoknya dapat kasurnya, dapat yang kerang bono-bono mengapung, pokoknya yang pink-pink ini yang paling bagus ya. Oke, jadi itu ya saranku teman-teman ya. Jadi koinnya itu bisa diperoleh dalam satu hari itu, kalian intinya bisa tukarkan satu tiket dalam satu hari gitu ya. Terus bahas yang ini lagi tadi, balik ke sini ya, yang ini. Nah, ini koin bono-bononya itu ya, kalau kalian beli 3 itu dapatnya 71.000. Terus kalau kalian beli 5 itu dapatnya harganya 109.000. Terus kalau beli 10 149.000, dan kalau beli 30 369.000. Tapi ya teman-teman ya, tapi di sini ini belum plus pajak ya. Jadi kayaknya belum plus pajak deh ini kayaknya. Atau aku nggak tahu ya, kayaknya belum plus pajak ya. Jadi teman-teman mungkin 71.000 ini totalnya bisa 80.000 kan. 71.000 10%-nya berapa ya kan, pokoknya itulah ya, ada pajaknya. Cuman di sini bang, worth it nggak bang kalau misalnya kita beli ini bang? Ini tergantung ke teman-teman ya. Kalau memang kalian sultan abadi ya, misalnya kalian banyak uang, banyak rezeki ya, bolehlah kalian beli yang 30 ini ya. Tapi kalau misalnya pemain gratisan kayak aku contohnya ya, lebih baik teman-teman ya tetap kumpulkan koin aja per harinya ya. Jadi kalian kumpulkan aja tiketnya, tukar koinnya menjadi tiket ya. Terus nanti sebelum gacha ya, gimana lah caranya, kalian lihat-lihat teori kah atau apa kah, nanti semoga aja nanti pas gacha hoki gitu. Jadi usahakan gachanya 10 kali aja, jadi kayak paketan gitu ya teman-teman ya. Terus kalau untuk yang set kupon undian bono-bononya ini ya, menurut aku masih terlalu mahal ya, apalagi kalau 3 biji aja 71.000, ini mahal banget teman-teman ya. Ini aku nggak tahu ya, ini harga di Android, nggak tahu kalau harga di Play Store kalau di Apple, pengguna Apple. Nah, kalau pengguna Apple mungkin aku rasa harganya sama aja ya, karena sudah disesuaikan waktu itu di pengumuman kemarin itu harganya sama. Jadi apa yang ditampilkan harganya di Android itu akan sama juga di Apple atau user Apple. Ini siapa sih kok nembak-nembak? Ya ampun, dia mereka nembak-nembak, ya ampun. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau undian bono-bono ini ya, menurut aku nggak usah ya. Kalau teman-teman yang mungkin jiwanya masih ragu-ragu, lebih baik nggak usah aja. Lebih baik teman-teman fokus selesaikan misi koinnya, ya kan? Itu dalam satu hari, pokoknya kalian bisa tukar satu tiket. Ya, dalam satu hari itu bisa satu tiket, dengan catatan ya kalian selesaikan semua, ambil hadiahnya di sini, ambil hadiah di sini, dan kalian selesaikan misi NPC-nya ya. Dan ini kok rame banget ya. Halo, ada Rian Bigbot, Rams Hemsbear, ada Leon Kennedy. Wah, ada Resident Evil di sini, teman-teman. Ada yang tahu Resident Evil nggak? Ada yang nonton? Terus ada siapa nih? Kazuha, ada Maxi Rossi, ada Wanda juga ya, Always. Ada siapa lagi nih? Ada domba demon ya, domba hantu, domba setan ya. Oke, ini ya joget-joget ini di dinosaurus ya. Oke, ini kita like-likein aja ya teman-teman kita ya. Kita like-likein aja. Jadi seperti itu ya teman ya. Pendapatku mengenai koin koin bono-bono, jadi itu tidak bisa didapatkan dari mana-mana ya. Untuk sementara ya, untuk sementara masih dari yang sudah kujelaskan itu. Tapi nggak tahu nanti misalnya dijual tuh koinnya ya. Siapa tahu nanti dijual lagi koinnya di toko ya, kita nggak tahu ya. Karena ini kan sejauh ini masih yang dijual itu tiketnya, bukan koinnya ya. Kalau tiket ini sudah jadi bentuk kita gacha undiannya, kalau koinnya itu kita rubah dulu ke tiket gitu ya. Teman-teman sudah paham lah ya apa yang ku sampaikan ya. Oke, jadi seperti itu aja ya penjelasanku mengenai tentang koin bono-bono dan juga tiket bono-bono yang ada di toko, worth it atau enggaknya. Jadi intinya bisa satu hari itu kalian bisa tukarkan satu tiket. Bisa juga kalian kalau mau gacha dalam satu hari satu kali itu bisa. Kalau memang hoki pasti dapat ya. Tapi saranku lebih baik teman-teman gachanya itu per 10 saja ya. Ini kayak gini. Jadi
gunakan per 10 aja biar persentase dapat tasnya ini juga makin gede lah ya. Paling enggak dapat 1 lah ya. Nanti mungkin ada perabotan 8, 2-nya yang VIP yang di sini ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi udah jelas mungkin yang bertanya-tanya di Instagram ataupun di YouTube ya. Terima kasih ya. Jadi aku bisa jelaskan dan celah konten juga ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.